Terakhir, Honda Odyssey custom projector retrofit ini namanya. Kalau retrofit tuh lebih sulit ya, lebih rumit karena dia udah ada batok original, cuman originalnya rusak. Biasa reflektor ballnya rusak, jadi nggak mantulin sinar. Pakai Project 3.0 kita, pakai dekil aya merah. Nah, kita setting lampu pakai alat. Dia soalnya udah ada, itu namanya retrofit. Om, thank you ya. Salah omnya di sini. Om, thank you ya. Ibu Menteri Keuangan, thank you ya. Untung ini Ibu Menteri Keuangannya langsung approve. Karena Ibu Menteri Keuangan yang bawa mobil, bapaknya sering berlayar. Tadi saya juga kaget sih Om, pas ngelihat lampu Om kok nggak ada sinarnya ya? Iya. Saya juga kaget tuh Om sinarnya. Ini kita jarang nih kosong gini, tuh lihat tembak kita bagus banget. Ini yang kita sebut Auto Plaza, importir langsung, jual sesuai kualitas, no abal-abal, no tipu-tipu. Walaupun kita baru bertemu, nggak ada istilah tipu-tipu. Karena kita mau bikin legacy di upgrade fungsi lampu, sinarnya lebih terang, lebih fokus, lebih nyorot, lebih lebar, ya kan, awet, nggak bohongin orang, gitu. Dan kualitasnya kita kasih tahu ke customer, itu seperti apa. Thank you semuanya, thank you Om sekali lagi, thank you ya, thank you. Ini kita garansi dan tanggung jawab. Ya. Ada yang setahun, dua tahun, tiga tahun. Thank you semua. Itu aja.